depan jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan hasil yang sebenar kepada Malaysia. Yang berhormat Pengetul Tansi Datuk Seri Utama Dr. Lai Sejati mendapat 45 ribu. Yang berhormat Pengetul Puan Muhammad Nusmami bin Muhammad Yusuf mendapat 16 ribu. Jumlahnya 64 orang dan orang tidak hadir. Orang yang berhormat Pakta menurut peraturan mesyuarat 2.3, saya dengan ini memasukkan bahawa yang berhormat Pengetul Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Lai Sejati dipilih menjadi Tuan Yang Ketua Dewan Negara. Maka dengan itu, mari bersolat dengan segala hormatnya mempersilakan yang berhormat Pengetul Tan Sri Datuk Seri Utama Dewan Negara untuk mengambil tempat dipersilakan.
Majlis Yakin telah dipilih memegang jawatan yang dipertua Dewan Negara dengan sesungguhnya bersumpah bahwa saya akan dengan jujur menunaikan kewajiban-kewajiban jawatan itu dengan segala daya upaya saya, bahwa saya akan menumpahkan anak setia yang sebenar kepada Malaysia dan akan memelihara, melindungi serta mempertahankan perlembagaan. Assalamualaikum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam sejahtera, salam kenegaraan, salam kemerdekaan tanah air. Dalam suasana pada pagi ini, dengan segala rendah hati tetapi dengan sukacita yang amat tinggi, izinkan saya melafalkan syukur Alhamdulillah. Syukur pertama ialah dipanjatkan ke hadrat Ilahi. Terima kasih kedua ialah kepada setiap ahli yang berhormat yang telah membuatkan air dalam pembetung yang sudah bulat, kata sepakat yang telah beria. Terasa oleh saya terima kasih ulung jua disampaikan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta rakan-rakan kabinet beliau yang telah menukilkan supaya peristiwa pada hari ini kita mulakan dengan perasaan muhibah dan perjuangan bersama. Bagi saya, sekali belum, dua kali pun belum, tetapi di tengah hari kita bertemu. Apa hendak disebut, semuanya belum, tetapi berjuang, kita terus bertemu. Dalam keadaan sedemikianlah, sumpah dan ikrar, menunaikan kewajipan dengan jujur, dengan segala daya upaya, menumpahkan taat setia kita kepada Malaysia, harus kita teruskan. Apapun latar belakang kita, bagaimanapun perasaan kita, kita juruskanlah untuk memelihara, melindungi, mempertahankan perlembagaan tanah air. Wujudnya kita berjawatan di Dewan Negara ini adalah sebagai satu kebulatan yang dijuruskan oleh sejarah. Perjuangan dulu menentukan kita di sini. Dalam tempoh 63 tahun yang lampau, setiap kali Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang berkuasa mengemukakan calonnya, telah tiada dengan cacat, telah tiada dengan bantahan, kecuali hari ini. Jika sedemikian pandangan kita, bukan bermakna kita tidak bersatu. Jika sedemikian pendirian kita, bukan bermakna kita tidak menuju kepada perjuangan yang ulung. Justru, mengembalikan pandangan kita kepada perlembagaan dan juga sumpah taat setia kita adalah tanggungjawab kita bersama sebagai ahli yang berhormat senator. Ahli-ahli yang berhormat yang dikasihi sekalian, telah lama kita berjuang dan telah lama negara kita memperolehi kemerdekaan. Senator adalah sebagai anggota atau seorang legislator tertinggi. Ianya dan mereka setaraf dengan House of Lords, di mana tidak kurang 773 ahli setiap kali sesi berulang kali menyatakan taat setia serta kesayangan mereka kepada tanah air mereka. Diharapkan dengan bimbingan ahli-ahli yang berhormat, senator yang dikasihi, Dewan Negara juga
harus mencapai tahap kemuliaan, penghormatan, dan sesuatu yang lebih setimpal dengan kedudukannya sebagai dewan tertinggi di tanah air kita. Ahli-ahli yang berhormat, tidak genap kalau saya tidak menyatakan terima kasih kepada tuan yang dipertua dahulu, sama ada yang baru lalu, walaupun mereka beliau-beliau yang telah mencurah tenaga. Terima kasih kepada timbalan yang dipertua yang pada hari ini mengendalikan secara cermat perjuangan kita sedewan. Ahli-ahli yang berhormat, yang dikasihi sekalian, dalam ucapan ulung seperti ini, barangkali saya diberi lesen sedikit untuk menyatakan sesuatu berhubung dengan siapa kita, bagaimana kita berjuang sebagai satu dewan. Tentu sekali kita berlandas kepada pengalaman. Tentu sekali kita berlandas kepada undang-undang. Tetapi lebih daripada itu, peruntukan yang diwujudkan di bawah perkara 45 ceraian 2 berkata, perlembagaan kita menentukan ahli-ahli lantikan yang di-Pertuan Agong seramai tidak kurang dari 40 orang dipilih di atas jasa cemerlang dalam perkhidmatan awam, capai kepujian dalam lapangan profesion masing-masing, mempunyai latar belakang kepakaran perdagangan, mempunyai pengalaman kepakaran dalam perusahaan, dalam bidang pertanian, atau kegiatan kebudayaan, atau khidmat masyarakat, atau yang mewakili kaum-kaum kecil bilangannya seperti kepentingan orang asli. Saya mohon kepada ahli-ahli yang berhormat, yang dikasihi, supaya kepakaran-kepakaran yang ditentukan oleh perlembagaan ini kita hormati. Dan setiap kita yang mempunyai latar belakang yang mewakili profesionalisme ini dicerminkan dalam perbahasan kita. Marilah kita cari kepakaran-kepakaran itu di kalangan kita. Kita pupukkan supaya anggota Senat dihormati dan mempunyai stem ataupun maudok tertinggi dalam penilaian. Juga disebutkan di dalam perlembagaan bahawa jika Dewan Rakyat terbubar atau dibubarkan oleh Yang di-Pertuan Agong, Senat tidak tercacat, bermakna anggota kita di sini tidak terlibat dengan pembubaran itu. Justru pemikiran setiap senator harus sentiasa cekal dan tinggi, dan kita harus memupuk perasaan suka menegur dalam konteks kita menegakkan yang benar dan mencari perkara-perkara memperkukuh tanah air kita. Hal berkaitan dengan perkara-perkara dewan, jawatan kuasa dewan kita, jawatan kuasa pemilih kita, jawatan kuasa hak dan kebebasan kita, jawatan kuasa peraturan mesyuarat kita, jawatan kuasa pilihan dewan negara kita, perlu sentiasa